65. Samping lapangan tenis Manuntung. Sebuah kios penjual bunga di kawasan Gunung Pasir, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah nyaris ludes terbakar setelah kobaran api melahap sebagian bangunan kios bunga tersebut. Api mulai terlihat pada Senin 25 Oktober sore sekitar pukul 17.55 WITA. Beruntung api dapat dikuasai selang waktu 10 menit oleh petugas pemadam kebakaran dibantu warga. Belum diketahui pasti penyebab api, namun kuat dugaan api berasal dari kompor yang ditinggal dalam keadaan menyala oleh pemiliknya. Kita menindaklanjutin ke TKP, dalam jangka waktu 5 menit sudah sampai di TKP, api bisa dikuasai dalam 10 menit sudah selesai. Demikian. Yang terbakar apa ini, Bang? Ini ada pondok-pondok bunga. Oh, pondok bunga. Kayak apa? Bunga lah dia, pondok-pondoknya. Seperti rumah tinggal dia untuk jual beli bunga lah untuk istirahat, tapi ya itu sikonya ada tempat masuk dia ya. Nah, kita belum tahu lokasinya, belum bisa dari selidiki ya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.